Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video materi kuliah Sejarah Dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas peradaban Mesir Kuno. Mesir Kuno itu merupakan salah satu peradaban tertua yang ada di dunia. Pada peradaban ini banyak kemajuan yang tercipta, salah satunya di bidang hukum, seni, kemudian bangunan, bahasa mulai tercipta pada peradaban Mesir kuno ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peradaban Mesir kuno, ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih Mesir kuno itu dapat terbentur? Jika kita melihat gambar di layar ini adalah timeline peradaban, perkembangan peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ini yang kita lihat saat ini seperti piramida, seperti itu prosesnya berlangsung sangat lama. Jadi peradaban Mesir ini berkembang dalam proses waktu yang sangat lama. Bahkan ribuan tahun baru bisa menjadi sebuah negara yang besar seperti yang kita lihat saat ini. Nah, peradaban Mesir ini diawali suatu komunitas kecil yang berbentuk desa. Atau dalam bahasa Yunani itu diistilahkan sebagai nomen. Nah, nomen ini terbentuk sekitar 5000 sebelum Masehi. Ini yang menjadi awal titik awal dari peradaban Mesir. Nomen ini terbentuk dari sebuah komunitas kecil yang mendiami suatu tempat, kemudian membentuk masyarakat desa tertentu. Terkadang desa-desa ini pada masa itu dianggap suatu kerajaan kecil. Hal ini sama dengan beberapa daerah di wilayah di Asia, seperti di Indonesia sendiri, penyebutan desa di sekitar Sumatera juga disebut sebagai nagari atau desa yang otonom, yang seperti kerajaan kecil. Pada waktu itu di Jawa sendiri juga banyak dulu seperti itu. Jadi pada awalnya suatu peradaban ini terbentuk dari sebuah komunitas kecil yang di sebuah desa, kemudian nanti akan membesar menjadi kota atau bandar, setelah itu baru akan menjadi sebuah kerajaan yang besar. Nah, sama halnya seperti yang ada di Mesir. Nah, di Mesir ini peradaban berpusat di sekitar lembah Sungai Nil, dan pada mulanya Mesir ini berbentuk sebuah desa. Baru sekitar 4000 sebelum Masehi, desa-desa ini bergabung dan membentuk suatu kota di Mesir, kota yang besar di Mesir. Ada dua buah kota yang besar di Mesir pada waktu itu, ada kota kerajaan Mesir Selatan yang berpusat di hulu Sungai Nil. Kemudian ada juga kota kerajaan Mesir Utara yang berada di hilir Sungai Nil. Jika kita melihat hulu, berarti bagian selatan ini menduduki atau bertempat di daerah pedalaman atau bagian atas. Sedangkan Mesir Utara yang bagian hilir ini berarti menduduki tempat yang dataran rendah atau di pinggir pantai. Untuk kerajaan Mesir Selatan ini memiliki ibu kota Nation atau Hierapolis yang terletak di hulu lembah Sungai Nil, sedangkan kerajaan Mesir Utara ini ibu kotanya adalah Buto yang berada di lembah delta Sungai Nil. Nah, baru pada tahun 3400 sebelum Masehi, dua kota ini bersatu dan disatukan oleh Raja Menes dan menjadi sebuah kerajaan Mesir kuno yang pertama dengan ibu kota Memphis.
dalam perkembangannya pada tahun 2160 Masehi sampai 1100 sebelum Masehi, Mesir mengalami perkembangan yang cukup besar. Dalam perkembangan itu, Mesir dikenal ada dua masa. Pertama ada Mesir Tengah, juga ada Mesir Pertengahan, ada Mesir Baru. Nah, di masa ini Mesir mengalami puncak kejayaan dan memiliki wilayah yang kekuasaan yang cukup besar, bahkan sampai Afrika dan hingga Timur Tengah. Nah, di mana letak peradaban Mesir itu? Nah, peradaban Mesir itu terletak di aliran lembah Sungai Nil atau di aliran Sungai Nil. Memang beberapa peradaban, khususnya di Asia, kebanyakan peradaban itu terletak di lembah Sungai Nil. Nah, ada dua kota besar pertama yang ada di sungai di peradaban Mesir ini. Ada Mesir Hilir, ini berada di delta Sungai Nil, berada di sekitar delta Sungai Nil, dan Mesir Hulu yang berada di atas. Ini berarti dia di dataran, di daerah pedalaman, di daerah atas. Peradaban ini mulai muncul sekitar 3150 sebelum Masehi dan membagi menjadi dua peradaban besar, ada Hilir dan Hulu. Karena lembah Sungai Nil ini melebar, tetapi tebingnya terjal, di kedua sisinya tidak pernah berjarak lebih dari sekitar 20 km. Jadi di sekitar lembah Sungai Nil ini memiliki dinding pembatas yang cukup tinggi dan memiliki tidak pernah berjarak sekitar 20 km. Kemudian terbagi menjadi dua cabang di bagian utama lembah Sungai Nil ini, ada cabang Sungai Rosetta dan ada cabang Sungai Damietta. Jadi di bagian ujung, bagian delta itu ada cabangnya, ada Sungai Rosetta dan Damietta. Di percabangan inilah membentuk suatu delta yang memiliki rawa. Jadi sekitar sini ini memiliki rawa dan saja sekitar daerah ini memiliki lahan yang sangat subur. Nah, sepanjang daerah ini jika kita lihat ini daerahnya sangat subur sekali berwarna hijau. Sedangkan di warna yang sebelah sini itu adalah kebanyakan gurun. Jadi peradaban Sungai Nil ini diapit oleh tiga gurun, ada gurun bagian barat, ada gurun bagian timur, kemudian ada gurun Nubia. Nah, mari kita membahas mengenai kota kerajaan Mesir Selatan. Jadi kita akan membahas perkembangan peradaban Mesir kuno. Diawali dari pertumbuhan kota kerajaan Mesir bagian selatan atau bagian hulu. Peradaban hulu ini diawali dari suatu daerah bandari di daerah di Mesir hulu ini. Nah, memiliki wilayah yang sempit, kemudian yang memanjang sempit tapi memanjang. Kenapa sempit? Karena tadi di sekitar kanan kirinya itu ada tebing yang tinggi, kemudian baru ada lembah, ada aliran Sungai Nil yang sangat subur tadi. Kemudian wilayahnya ini dari El Ayat sampai Zawiyat Dasgur, bagian selatan dari Kairo, dari ibu kota Kairo yang sekarang itu terletak di sebagian selatan. Kemudian bagian utara ini Mesir Atas atau hulu itu disebut sebagai Mesir Atas, antara Eliat dan Asyut kadang-kadang juga disebut dengan Mesir Tengah. Jadi bagian sini ini wilayah masih termasuk wilayah dari Mesir Selatan, terkadang ini disebut juga dengan Mesir Tengah.
Nah, di Mesir Selatan juga ada peradaban Nahda. Jadi mirip dengan Bandari, peradaban ini juga membentuk salah satu yang membentuk peradaban kota kerajaan Mesir Selatan. Kekuasaannya sepanjang aliran Sungai Nil ini berkuasa atau ada sekitar 4000 sebelum Masehi. Dan pusat kebudayaan Nahda ini juga mendirikan sebuah pusat peradaban di daerah Hierakonpolis yang lalu di Abydos. Penguasa Nahda ketiga memperluas kekuasaannya mereka sampai ke bagian utara. Jadi pada awalnya kekuasaan Bandari ini hanya sampai di sini. Hierakonpolis itu berada di sini. Jadi pada masa Nahda, Raja Nahda ketiga, wilayah kekuasaannya diperluas hingga sampai ke bagian Mesir Tengah. Nah, kita masuk ke kota yang kedua, kota peradaban Mesir yang kedua, yaitu kota kerajaan Mesir Utara atau Mesir Hilir. Mesir Hilir ini berada di sekitar delta Sungai Nil. Tentu saja banyak keuntungan berada di sebelah utara ini. Yang pertama tentu saja berada di daerah delta, berarti daerah ini sangat subur sekali delta sungai. Kemudian tidak kalah pentingnya dia memiliki pelabuhan yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan, kemudian transportasi seperti itu. Kemudian dia juga memiliki dua anak sungai yang sama-sama subur. Nah, Mesir Hilir ini bagian paling utara dari Mesir yang meliputi wilayah delta Sungai Nil yang membujur dari Eyat sampai Zawiyat Dasyur. Jadi lembah Sungai Nil Mesir Hilir ini memiliki wilayah yang sangat luas, karena dia menguasai seluruh lembah atau seluruh delta dari Sungai Nil sampai ke Zayed Dasyur. Kemudian di Mesir Utara ada juga dua peradaban yang membentuk Mesir Utara ini. Hampir sama mirip dengan kota kerajaan Mesir yang selatan tadi. Dua peradaban dari Mesir Utara yaitu Amratia dan Gerzia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi juga sama. Tetapi yang membedakan tentu saja di peradaban utara ini tentu saja mereka memiliki sebuah pelabuhan yang tidak bisa dimiliki oleh Mesir bagian hulu. Kemudian bukti awal yang menunjukkan adanya hubungan antara Gersia dengan Kanaan dan Pantai Biblos. Nah, ini menunjukkan tingkat perkembangan kemajuan terutama di bidang transportasi maupun ekonomi ini sangat maju di bagian Mesir Utara. Nah, perkembangan selanjutnya dari sebuah kota, peradaban Mesir ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Menes. Nah, pada masa Raja Menes ini, beliau berhasil menyatukan dua kerajaan, kota kerajaan, hulu bagian hulu, Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Selain itu, pada masa Raja Menes ini juga dibangun piramida dan istana yang besar dan wilayahnya mencapai Sudan dan Abyssinia. Kemudian sekitar 3150 sebelum Masehi, Mesir Hilir ini juga didirikan sebuah ibu kota. Jadi kerajaan Mesir kuno itu dibangun pada masa Menes.
Nah, pada masa beliau ini didirikan ibu kota. Jadi di ibu kotanya yang awalnya dua, karena ada Mesir Utara dan Mesir Selatan memiliki ibu kota sendiri-sendiri. Kemudian pada Mesir kuno ini ibu kotanya dijadikan satu dengan ibu kota di Memphis. Nah, letak Memphis sendiri sebenarnya berada di ujung, di dekat delta Sungai Nil. Jadi dia berada di sekitar dekat dengan pantai. Nah, apa tujuannya mendirikan ibu kota di sana? Pertama adalah untuk mengawasi pekerjaan pembangunan beberapa piramida yang ada di sana, kemudian pertanian karena di sekitar situ lahannya sangat subur, kemudian juga adalah jalur perdagangan dari Pelabuhan Levant yang sangat penting dan sangat menguntungkan, karena di sekitar pelabuhan itu tentu saja lalu lintas orangnya menjadi sangat ramai, perdagangan sangat ramai, sehingga penting untuk diawasi. Kemudian institusi kerajaan yang sangat kuat dikembangkan oleh Fir'aun dan mengesahkan kekuasaan negara atas tanah, pekerja, dan sumber daya alam. Jadi Fir'aun ini dalam mengelola kerajaannya berusaha untuk melegitimasi kekuasaannya agar rakyat itu mau tunduk pada Fir'aun. Jika kita melihat hasil bangunannya seperti piramida, sphinx, itu ternyata bangunannya sangat besar dan tentu saja membutuhkan jumlah tenaga pekerja yang sangat banyak. Nah, bagaimana Fir'aun pada masa itu bisa menggerakkan masyarakatnya? Nah, salah satunya nanti Fir'aun menabiskan diri sebagai Tuhan sehingga rakyat tidak berani untuk melawan Fir'aun tersebut. Itu salah satu upaya untuk mengesahkan atau melegitimasi kekuasaan negara. Nah, pada Mesir kuno ini kemajuan juga sangat tampak. Jadi peradaban itu kan diukur dari tingkat perkembangan kehidupan masyarakat yang ada di situ. Nah, perkembangan masyarakat yang ada di situ ternyata pada masa Mesir ini mengalami peningkatan yang cukup besar, terutama di bidang arsitek, kemudian seni, kemudian teknologi pahat. Ini mengalami tingkat kemajuan yang tinggi. Di bidang arsitek misalnya, membangun piramida yang sangat besar dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana itu merupakan pencapaian sangat luar biasa. Kemudian di masa akhir jabatannya, Fir'aun ini mengalami sedikit keterpurukan ekonomi karena ada konflik di dalam kerajaan Mesir itu, yaitu ada beberapa gubernur atau nomar yang mulai menentang kekuasaan dari Fir'aun itu sendiri. Kemudian selain perpecahan itu, Mesir kuno, kerajaan Mesir kuno juga dilanda kelaparan yang sehingga membuat Mesir memasuki suatu zaman baru yang disebut dengan periode menengah pertama Mesir. Nah, pada zaman kerajaan Mesir pertama ini atau 2160 sampai 1788 sebelum Masehi, periode pertengahan pertama ini diawali dari perpecahan gubernur tadi seperti yang kita bahas tadi. Jadi ada keraguan dari gubernur regional sehingga terlibat perpecahan atau konflik dengan pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah Fir'aun. Pada 2160 sebelum Masehi, penguasa Heraklepolis menguasai Mesir Hilir, sementara keluarga Intef di Thebes mengambil alih Mesir Hulu. Jadi dua kota besar ini dikuasai oleh para gubernur. Sehingga kekuasaan kerajaan yang pada waktu itu berada di Memphis
ini sedikit gue ya. Pada tahun 2055 sebelum Masehi, Thebes dipimpin oleh Nabopetri Mentotep kedua berhasil mengalahkan penguasa Heracleopolis. Jadi Thebes ini adalah pemerintah pusat atau Firaun yang ada di Amenbes. Di bawah pimpinan Mentuhotep kedua ini berhasil mengalahkan penguasa Heracleopolis yang berhasil tadi menguasai Mesir Hilir. Kemudian perkembangan selanjutnya, Mesir masuk ke zaman pertengahan kedua, yaitu 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Pada masa ini, Fir'aun, kerajaan pertengahan, berhasil mengambil alih kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni dan sastra, dan membuat proyek pembangunan monumental. Jadi, para gubernur yang memberontak tadi, yang terlibat konflik tadi, berhasil dikalahkan, dan Fir'aun dari kerajaan pertengahan tadi berhasil mengembalikan kembali kejayaan Mesir dengan dibuktikan membangun beberapa proyek yang sangat besar. Di bawah pimpinan Amenhotep III, ini juga diperbolehkan para pendatang dari Asia itu tinggal di delta Sungai Nil. Kemudian penambangan dan pembangunan ditambah menyebabkan Sungai Nil ini meluap. Jadi karena over pembangunan dan tetapi di bagian sanitasi atau irigasi ini tidak diperhatikan, ini mengakibatkan terjadi genangan dan menyebabkan banjir di Sungai Nil. Hal ini tentu saja membebani perekonomian karena banjir kan perekonomian semuanya lumpuh. Sehingga kondisi ini mempercepat kemunduran dinasti pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Kemudian masuk ke zaman Kerajaan Mesir Baru atau pada 1500 sampai 1100. Dipimpin oleh Tutmosis III, dengan membangun salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah kuil Amun-Ra. Selain itu, pada Raja Tutmosis III ini, Mesir mengalami masa puncak kejayaan. Jadi pada masa zaman kerajaan Mesir baru, Mesir mengalami puncak kejayaan yang dibuktikan wilayah kekuasaannya itu meliputi Mesopotamia, kemudian negara Sundan, Siprus, Palestina, dan Syria. Nah, untuk mengamankan wilayahnya, perbatasan juga diamankan dan hubungan diplomatik dengan tetangga negara-negara kerajaan-kerajaan tetangga juga diperkuat, sehingga kerajaan Mesir ini menjadi kerajaan yang sangat kuat pada waktu pimpinan Tutmosis III ini. Nah, di dalam periode zaman kerajaan Mesir baru ini, ternyata pimpinan penguasanya ini sering naik turun dan berganti dengan yang baru. Baru mengalami masa kejayaan Mesir baru ini pada masa Ramses II pada tahun 1279 sebelum Masehi. Nah, apa buktinya pada masa Ramses II ini menjadi puncak kejayaan dari zaman kerajaan Mesir baru? Yaitu Raja Ramses II ini berhasil membangun lebih banyak kuil dan mendirikan patung-patung seperti obelisk. Kemudian kerajaan Mesir menjadi tetapi di masa akhir dari kerajaan atau peradaban Mesir ini,
Mesir ini mengalami banyak tantangan, terutama dari kerajaan-kerajaan lain. Jadi kerajaan Mesir ini selalu mendapatkan sasaran penyerangan dari kerajaan lain karena Mesir memiliki hal yang paling dicari oleh kerajaan lain, yaitu Delta Sungai Nil. Nah, Delta Sungai Nil itu wilayah yang sangat subur sehingga menjadi wilayah atau komoditi yang sangat penting bagi kerajaan lain. Nah, penyerangan kerajaan-kerajaan lain ini bisa kita lihat dari penyerangan dari masa Alexander Agung, kemudian penyerangan dari tentara Romawi juga pernah menyerang di kerajaan Mesir. Selain itu, selain dari serangan dari luar, kerajaan Mesir ini melemah juga karena masalah internal seperti korupsi, kemudian penjara makam, dan kerusuhan yang mempengaruhi keadaan kerajaan. Selain masalah internal korupsi, juga dipengaruhi oleh masalah pendeta agung dari kuil Amun-Ra. Ini memecah belah negara dengan banyak mengumpul kekayaan, atau dalam arti ini mereka melakukan korupsi. Ini yang menyebabkan beberapa faktor ini yang menyebabkan kerajaan Mesir baru ini mengalami keruntuhan. Nah, kita masuk pada sistem pemerintahan di peradaban Mesir. Sebagai peradaban Mesir memiliki kerajaan yang besar. Jadi peradaban Mesir ini bisa kita ukur menjadi suatu peradaban yang besar karena memiliki sebuah kerajaan. Jadi dia memiliki sistem pemerintahan kerajaan yang sangat besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan tersebut. Di sistem pemerintahan di peradaban Mesir ini bersifat monokratis absolut, yang artinya adalah menganut sistem kerajaan, di mana sistem kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh seorang wazir, imam agung, dan tentara milisia. Untuk raja itu di Mesir disebut atau dikenal sebagai Fir'aun atau Paroh. Sedangkan di kedudukan raja itu bersifat mutlak atau absolut. Karena raja itu diibaratkan sebagai dewa. Jadi apa kehendak raja berarti kehendak dewa. Jadi ketika raja menginginkan dibangunkan Sphinx, ya, rakyat harus menurut dan membangun bangunan sesuai dengan perintah raja. Nah, tugas raja dalam sistem pemerintahan di Mesir kuno ini pertama adalah melakukan pemerintah dengan adil, kemudian memelihara keseimbangan alam semesta, mengatur kelancaran sistem panen dan irigasi, mengatur hukum dan kebijakan luar negeri, memimpin angkatan perang, memimpin upacara keagamaan. Untuk sistem kepercayaan pada peradaban Mesir ini, pertama dia ada menyembah banyak dewa, dengan dewa Ra sebagai dewa matahari, sedangkan dewa Osiris ini sebagai dewa kehidupan, dan dewa Isis ini sebagai dewa Sungai Nil. Di bidang ilmu pengetahuan, peradaban Mesir ini menyumbang berbagai macam ilmu pengetahuan seperti astronomi. Astronomi ini dikembangkan dalam hal untuk menghitung meluapnya Sungai Nil berdasarkan
astronomi bulan atau kalender bulan, kemudian memecahkan masalah irigasi, kemudian menentukan hari besar agama. Selain itu juga yang berkembang dalam peradaban Mesir ini adalah matematika atau perhitungan sederhana. Kemudian juga berkembang kedokteran pembedahan dan anatomi tubuh. Kemudian kemajuan peradaban Mesir ini juga bisa kita lihat dalam bentuk aksara yang telah diciptakan. Aksara dalam peradaban Mesir ini mereka menyebutnya adalah hieroglif, yaitu tulisan yang berbentuk gambar dengan menyertakan simbol-simbol khusus. Jadi setiap gambar yang terpahat itu melambangkan suatu huruf. Jadi huruf tersebut atau tulisan tersebut disebut sebagai hieroglif. Kemudian peradaban Mesir, perkembangan peradaban Mesir ini juga bisa kita lihat dari seni bangunannya. Banyak bangunan yang diciptakan pada masa peradaban Mesir ini. Salah satunya adalah mastaba atau bangunan penguburan. Kemudian piramida atau bangunan penguburan yang berbentuk segi empat, yang berbentuk kerucut. Selain itu juga dibangun juga kuil tempat pemujaan dewa seperti kuil Amon Ra tadi. Kemudian sphinx, itu adalah patung yang berbentuk singa yang melambangkan Fir'aun. Demikian video materi kuliah hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.